Ya, pemirsa, razia sejumlah hotel dan rumah kos berlangsung di Kota Parepare di Sulawesi Selatan. Dan diduga terlibat prostitusi online, puluhan pasangan diamankan. Petugas gabungan melakukan razia di sejumlah hotel dan rumah kos di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan 20 orang pasangan muslim yang diduga terlibat prostitusi online melalui aplikasi media sosial. Mereka ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk pendataan. Razia digelar merupakan laporan warga yang resah dengan kian maraknya prostitusi online di Kota Parepare. Ada sekitar 20 orang terpisah di 3 hotel, 2 kos-kosan. Ini untuk mereka ini selanjutnya diapakan? Jadi selanjutnya kami akan melakukan pendataan, kemudian dilakukan pembinaan, dan orang tuanya akan masing-masing akan dipanggil. Muda-mudi yang diduga terlibat prostitusi online ini diberikan pembinaan serta memanggil pihak orang tuanya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan.